Saya sangat mengucapkan terima kasih pada Ketua Umum Nasdem Bang Surya Paloh beserta seluruh jajaran yang telah menerima kami. Jajaran pengurus Partai Keadilan Sejahtera dengan penuh kehangatan, kekeluargaan dan optimisme menyongsong masa depan yang lebih baik. Banyak hal yang tadi didiskusikan e, di dalam dan ini saya kira menjadi langkah-langkah awal seperti tadi dikatakan oleh Pak Ketum untuk titik-titik persamaannya yang justru semakin banyak yang Insya Allah akan bisa menjadikan kami di Pks dan Nasdem Insya Allah akan banyak titik-titik temu untuk menuju agenda-agenda besar ke depan yang tentu perlu dipersiapkan. Tentu saja ini menjadi satu hal yang memang bukan hari ini saja kita bersilaturahim mungkin Pak Ketum <laughs> Tapi insya Allah akan kita tindak lanjuti Bahkan bukan dalam tataran uh, di tingkat elit politik Mungkin dalam kaitan yang lebih teknis yang mudah-mudahan nanti bisa uh, kita lakukan Sekali lagi tentu kami mengucapkan Terima kasih banyak atas segala penerimaannya, jamuannya. Dan kami terus terang salut, apresiasi, dan mudah-mudahan bisa mencontoh bagaimana partai yang representatif yang bisa memberikan banyak pelayanan kepada bukan hanya sekedar anggota-anggotanya, tapi pada masyarakat secara luas. Insya Allah mudah-mudahan dari langkah-langkah awal yang baik ini, dengan penuh niat yang baik, untuk memperbaiki negeri kita, mudah-mudahan Allah memberikan jalan-jalan untuk memudahkan kebersamaan ini, kolaborasi membangun negeri ke depan yang lebih baik. Saya kira itu tampan dari saya, terima kasih. medcom.id a part of Media group network